Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, salam sejahtera untuk semuanya pemirsa dimanapun Anda berada yang masih setia ngikutin Eza Cake Bakery Jepara pastinya. Tempat kursus roti online offline, jarak jauh bisa, ketemu langsung lebih puas. Oke pemirsa, kali ini Eza mau berbagi tutorial cara membuat roti karakter buaya mini pemirsa ya. Yang sudah kita siapkan di sini ada bahan, ada susu UHT cair, kemudian ada tepung protein sedang, coklat bubuk, kemudian ada gula halus. Jadi ini nanti buat toppingnya pemirsa atau buat mata buayanya sebelum kita bikin rotinya. Oke, kemudian di sini ada coklat filling pemirsa yang nantinya buat isian roti karakter buaya mini pemirsa. Kemudian di sini untuk bahan roti karakter buaya mini pemirsa, ada bahan A, ada tepung protein tinggi, ada protein sedang. Tepung protein sedang sudah dicampur jadi satu. Kemudian di sini ada pengembang roti, ada pelembut roti, kemudian ada gula pasir yang sudah dicampur jadi satu di sini ya untuk bahan A-nya. Kemudian di sini ada bahan B, ada telur sama bongkahan es batu pemirsa yang sudah dicampur jadi satu. Kemudian di sini ada susu UHT cair untuk bahan B-nya. Bahan C-nya di sini ada garam sama butter pemirsa. Oke. Langkah pertama sebelum kita bikin roti karakternya, kita bikin toppingnya atau mata buat buaya, roti buayanya mini nanti ya pemirsa. Kita gabung jadi satu, kemudian kita aduk pakai sendok ya, cukup nyampur merata aja. Karena kita bikinnya sedikit, cukup kita pakai sendok. Kalau kita bikinnya banyak, nanti pakai mixer, hand mixer boleh pemirsa ya. Kita aduk sampai menyatu, nyampur ya pemirsa. Ya pemirsa, setelah hasilnya seperti ini ya pemirsa, untuk topping coklat atau buat mata roti buaya nanti ya, kita masukkan ke dalam plastik segitiga pemirsa yang sudah kita siapkan di sini. Oke pemirsa, akhirnya udah kita bungkus plastik segitiga untuk topping mata buaya pemirsa ya. Kemudian toppingnya kita sisihkan, kita simpen di chiller pemirsa. Proses pembuatan roti karakter buaya mini pemirsa. Langkah pertama untuk bahan A, di sini ada tepung protein tinggi yang sudah dicampur dengan protein sedang. Tepung protein sedang ya pemirsa. Kemudian kita masukkan untuk gula pasir, pengembang roti dan pelembut roti ya. Ini untuk bahan A-nya ya pemirsa. Kemudian sebelum kita mixer pakai mesin, kita aduk pakai manual pemirsa. Yang penting nyampur rata ya. Setelah nyampur rata, kita siapkan untuk bahan B-nya. Di sini ada telur, bongkahan es batu dan susu UHT cair, kita campur jadi satu ya. Jangan semuanya ya, kita sisakan pemirsa untuk susu UHT-nya. Kemudian kita campur jadi satu, ada telur, es batu, sama susu UHT cair. Oke pemirsa, setelah bahan B tercampur rata, kita masukkan ke bahan A. Ya, kemudian kita mixer pakai mesin pemirsa. Oke pemirsa, kemudian kita mixer dengan kecepatan speed rendah ya, atau speed 1 selama kurang lebih 5 menit. Setelah kita aduk selama kurang lebihnya 5 menit, kita matikan dulu, pindah ke speed 2 ya pemirsa. Kemudian kita nyalakan lagi, aduk selama kurang lebih 10 menit. Jadi total pengadukan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita masukkan bahan C, yaitu ada butter sama garam pemirsa. Ini butter sama garam sudah kita siapkan. Pemirsa, setelah kita aduk selama kurang lebihnya 15 menit, kemudian kita masukkan bahan C, yaitu ada butter sama garam ya pemirsa. Oke, bahan C sudah masuk semua, butter sama garam. Aduk selama kurang lebihnya 10 menit. Jadi total pengadukan roti karakter buaya mini ala Eza Cake Bakery Jepara butuhkan waktu kurang lebihnya 25 menit ya pemirsa.
Ini adonan sisa 7 hati kita masukkan semua pemirsa ya. Kita tunggu kalis elastis. Setelah di ronding pemirsa, kita tutup plastik ya pemirsa. Jadi adonan jadi 33 untuk badan roti karakter buaya. Kemudian untuk tangan kakinya ini satunya 2 graman ya, kisaran 2 graman. Kita tutup plastik juga. Kita diamkan selama kurang lebihnya 5 menit. Setelah 5 menit kita bentuk roti karakter buaya mini pemirsa. Setelah kita diamkan selama kurang lebihnya 10 menit untuk roti karakter buaya mini ya pemirsa. Kita bentuk ya pemirsa, udah kita siapkan loyang ukuran 40x60. Nanti jadi 3 loyang. Setiap satu loyang ini kita kasih isi 11 ya pemirsa. Proses pembentukan roti karakter buaya mini ala Eza Cake Bakery Jepara. Kita isi filling coklat ya pemirsa. Kemudian kita gulung seperti ini. Tarik biar kenceng. Nah, kita diamkan sejenak kisaran 3 menit baru kita bentuk. Proses pembentukan roti karakter buaya mini pemirsa ya. Sangat gampang, sangat mudah seperti ini ya. Kemudian kita taruh di loyang. Seperti ini pemirsa ya. Kemudian kita kasih tangan plus kaki. Akhirnya jadi juga ya pemirsa. Nanti kita diamkan selama kurang lebihnya 1 jam 45 menit. Kemudian kita gunting ya pemirsa, bikin durinya. Oke pemirsa, akhirnya roti karakter buaya mini udah selesai. Tadinya mau tak bikin 3 loyang. Ternyata kelihatannya kalau matang nanti nempel. Kita jadikan 4 aja biar ngembangnya lebih leluasa ya, biar nggak nempel nanti ya. Jadi satu loyang ini isinya 8 ya. 8 kali 4 32, ada lebihan 1 jadi 33 ya. Jadi satu resep jadi 33 dengan berat gramasi untuk badan buaya roti karakter buaya ini 50 gram. Untuk kaki tangan ini kisaran 2 graman ya pemirsa. Kita tunggu 1 jam. Setelah 1 jam kita gunting ya pemirsa, bikin duri-durinya ya pemirsa. Ya pemirsa, setelah kita diamkan selama kurang lebihnya 1 jam, kita gunting ya pemirsa. Kita membuat durinya pastinya seperti ini tekniknya. Oke, teknik pembuatan atau pengguntingan roti karakter buaya mini ala Eza Cake Jepara. Menerima kursus online offline ya pemirsa, ketemu langsung lebih bagus. Oke.
Ya, setelah kita gunting, kita kasih mata. Seperti ini ya pemirsa. Ya pemirsa, setelah kita gunting ya, bikin durinya, kita diamkan lagi kurang lebihnya 45 menit. Jadi total 1 jam 45 menit baru kita oven ya pemirsa. Setelah kita diamkan selama kurang lebihnya 1 jam 45 menit total proofing, kita oven ya pemirsa. Kita masukkan ke dalam oven, kita tutup, kita kasih suhu api atas 170, api bawah 160 ya, selama kurang lebihnya 18 menit. Kita kasih menit 9 dulu, nanti setelah 9 habis kita putar sekali. Oke, setelah 9 menit ya, kita tengok. Wow, mantap. Kita putar ya pemirsa roti buayanya. Wow, mantap. Kita putar sekali biar matangnya rata. Wish, menul-menul rotinya. Kita tutup lagi, tunggu lagi 9 menit lagi ya pemirsa. Jadi total pengopenan butuhkan waktu kurang lebihnya 18 menit. Akhirnya matang juga ya pemirsa, kelihatannya sudah matang ya, dilihat dari luar kelihatan. Total 18 menit dengan suhu api bawah 160, api atas 170 ya. Roti buaya mini matang akhirnya. Kita keluarkan. Oke, setelah matang kemudian kita masukkan, yang ini kita masukkan pemirsa ya. Kita oven. Kita tutup pemirsa, kita kasih menit 18 menit ya, 9 menit dulu, nanti setengah matang kita putar sekali. Oke pemirsa, langsung kita poles ya pemirsa, karena habis turun dari oven ya pemirsa, kita poles. Kita poles semuanya. Oke pemirsa, akhirnya selesai juga proses pengovenan roti karakter buaya mini pemirsa. Kita angkat ya pemirsa. Wow, mantap. Akhirnya sudah matang semua ya pemirsa, roti karakter buaya mini ala Eza Cake Bakery Jepara. Semoga bermanfaat ilmunya, semoga bermanfaat tutorialnya pemirsa. Mantap. Langsung kita poles ya pemirsa. Jangan lupa turun dari oven, langsung kita poles roti buayanya.